Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru yang baru aja rilis kemarin itu tanggal 20 Juli 2023. Judulnya ada Frank and Drake. Game ini tuh bisa kalian beli di Steam, PS4, PS5, Xbox, dan juga Nintendo Switch. Gue sendiri main di Nintendo Switch dan gue beli yang digital versionnya aja. Gue pribadi belum nyari tahu banyak tentang game ini, tapi waktu gue lihat di websitenya itu reviewnya cukup bagus ya, banyak banget yang ngasih angka di atas 8. Gue sendiri tahu game ini tuh dari trailer, terus gue jatuh cinta sama art style-nya yang cukup menarik perhatian gue dari awal. Dan seperti ini tipe game point and click ya. Developernya sendiri itu dari Abnormals, dia udah ngeluncurin 3 game seperti ya, yang mana ada game Stay sama game Terracotta. Nah, 2 game itu belum pernah sama sekali gue cobain dan sepertinya gue tidak tertarik untuk mencoba juga, tapi gue tertarik untuk nyobain game yang dia rilis sekarang ini. Oke, mungkin gitu dulu, kita langsung ke game aja ya. Yuk. Oke, mungkin gue cek ke settingnya. Oh, keren banget. Wih, gue suka transisinya. Ini kayak bisa touchscreen nih. Kalau di Nintendo Switch, kayaknya ya gue belum tahu juga sih. Soalnya kita harus ngeklik-ngeklik terus. Gak ada bahasa Indonesia. Musiknya gue kurangin sedikit kali ya, ke 30. Oke. Collectibles ini apa nih? Silent movie card, flyer, sama ending. Endingnya di sini ada banyak deh kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti biasa, permainan pertama gue akan full semua pure pilihan dari hati sanubari gue. Apa sih gue ngomong apa? Langsung masuk ke game dah. New game. Ada photo sensitive warning. Terus juga headphone recommended. Oke. Mudah-mudahan game ini gak bikin gue puyeng ya. Soalnya ada photo sensitive warningnya. Normal Steam. Oke. Mirip kayak di Jakarta ya ini. Frank and Drake. Day One. Oke, ini kayaknya sih ya, tebakan gue ini berarti kita harus stop videonya kalau udah ganti hari. Oke, ini gue suka banget sih sama style kayak gini. Apalagi ada film-film yang art style juga kayak gini tuh gue suka banget sih. Oke, musik asik. Art style kayak gini tuh keren loh. Oke, ini kita nggak bisa maju soalnya ini point and click. Kita coba klik-klik aja apa barang-barang yang ada di sini. Belum ada yang bisa diklik ya. Gue klik-klik yang aneh dulu. Ini kayaknya bisa diklik. Oke, ini ada dus. Oke, yang gerak-gerak itu kayaknya yang bisa diklik deh. Kita mulai dari, duh ini namanya apa ya? Gue lupa. Pokoknya yang dikocok ada keluar kata-kata motivasi. It will come back like this forever. Ask again later. Oke, kita balik dulu. Oh, hilang barangnya. Berarti udah kita ambil. Ini gesper kah? The 2-in-1 to remind you how short time is and how loose your pants are.
udah gitu dong. Oke. Ini ada roda bekas yang juga kita ambil. Udah ada 3 item yang kita ambil. Oh, jangan lupa follow akun sosmed gue. Terus jangan lupa juga like, comment, share, subscribe video ini. Thank you banget sebelumnya. Oh, ini kita bisa jalan. Oke. Animasinya gila. Ini rotoscoping kah style? Set kecil banget. Wheel. Apa lagi? Notes. Oh, bisa di zoom ya? Enggak tuh. Oh iya bisa. Ini apa? Oh, bisa. Oh, tadi gak bisa sih. Terus ini diary. Belum bisa ngapa-ngapain. Oke, gue belum tahu ini ngapain sebenarnya. Udah pasti ke pintu, tapi yang lainnya ada apa gak? Gak ada. Oke, kita masuk apartemen kita kali ini. Surat kita tinggal di 3A. Set ini 3B kok nggak ada ngambil suratnya. Unravel the message. Nggak bisa digerakin lagi. The pillow reader wanna know what's hiding in your subconscious. The pillow reader with more than 40 years of experience will guide you through the intricate word of dream to find the key. Call now. Apa tuh? Nggak kebaca sama gue. Sweet dream, happy life. Ada I. Oh, di sini. Oke, nextnya apa? Ini nextnya ini juga harus diklik ya, nggak bisa tombol arrow ini. Back out. Frank. Gak bisa dibaca. Oke. Apa nih? Flyers. Apa sih? Taruh gitu di sini. Jadi ini promosi zaman dulu banget nih. Gue nggak tahu ini latarnya di tahun berapa sih. Ada auction, ada penghuninya nih, ada fotonya ternyata. Ada James, Linda. Ini kita Frank di 3A. Oh, 3B gak ada orang. Pantesan suratnya. Itu. Gak ada yang ngambil. Terus di 1B ada Patrick sama Aubrey. Terus di 2B ada Sofia. The Golden Cat. Chinese food. Oke, ini gue gak tahu ini buat apa. Pencet. Ini. Kita ke lantai 3 berarti ke atas dong ya.
Lantai 2. Gak bisa turun ya kita. Cuma bisa naik. Coba ini ada menu ya. Menunya cuma gitu doang. Eh, salah pencet gue. Ternyata exit game ya. Gue pikir itu exit menunya. Ternyata harus kliknya resume. Ngulang kah? Ngulang dari awal dong. What? Cuman gara-gara gue salah pencet doang. Oke, ini gue cepetin, nanti kita ketemu lagi pas kita naik tangga ke lantai 3 ya. Oke, ini tadi kepencet ini ya. Nanti gue potong sampai sini. Ada flyer banyak banget. Terus apa nih? Ini flyer banyak loh. Kok susah banget ngekliknya? Small tattoo 200 ribuan, medium tattoo 350 ribuan. Lumayan nih. Full sleeve 2 jutaan. Murah juga ya. Ini yang ini. Oh, ini yang tadi. Terus satu lagi nih, yang bawah ini. Susah banget ngarahin ya. Yaudah, pokoknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang bisa kepencet cuma 4 ya. Oke, kita ketemu lagi di lantai 3 nanti ya. Oke, ketemu di lantai 3. Jangan ngelakuin kesalahan yang sama kayak gue ya. Ngekliknya malah exit lagi. Udah gitu gak ada option lagi. Are you sure you want to exit atau gimana gitu loh. Langsung keluar gitu aja. Terus belum ada save, makanya gue harus ngulang dari awal. Ini tetangga kita kosong ya, nggak tahu siapa. Ini game di rotoskop nggak sih sebenarnya? Soalnya style-nya tuh rotoscoping banget ini. Oh, anjingnya cacat. Dulu gue juga punya kucing cacat juga tuh pernah. Keren sih style kayak gini. Gak tau kenapa gue suka aja. Hi Frankie Han, how are you love? And how's Underdog? Nama dognya Underdog ya. That grizzle old tail wagger. Everything going smoothly in the building. In the building, is there something to sign? Anything that needs buying? The fact that I keep quiet most of the time has nothing to do with indifference, but with my complete trust in you, you do your job diligently and you are always ready to shoulder more responsibility. I'm proud of what you've accomplished despite your situation. Keep in mind what we recall during our life is nothing but mental reconstruction, qualities of how things were and how things are now. They are distorted and unreliable, just stories to suit the self. But you're writing new stories and forming new colleges sih, gue nggak tahu cara baca. Just from a different starting point, you'll be just fine. But maybe you've noticed I'm kind of beating around the bus. I have some news for you. Ini your job-nya ada. Ini gue klik kali. Your job. Apa nih? Nyuci. Terus ini kayak kloset WC. Ini gue gak tahu lagi, sikat WC kayaknya sih. Oke, nextnya. I'm sorry for the short notice, but you are going to have to make space for a new roommate. Oke, kita ada kedatangan new roommate. Kita kedatangan roommate baru kita, namanya Drake Lambert. Already has a set of keys and arrived tonight. Rest assured, you two shouldn't butt heads. Since you will probably never bump into each other, Drake only works night shift. Remember, my dear Frank, several things in life liberate the heart and lead to lasting peace. Making friends is one of them. The others, well, I think
I think you haven't covered. Listen to this old coffin dodger I learned. Apa tuh? Learn this thing the hard way. One last thing, your new roomie specifically asked for a bedroom with no windows. Namaste, Ham. Okay. Juice. Jadi kita kedatangan teman baru sekamar kita. Kok langsung begini? Tadi office yang satu lagi apa, weh? Ini apa nih? Pokoknya kita kedatangan teman sekamar kita hari ini, malam ini. Terus kita gak bakalan saling ketemu soalnya dia itu punya shift malam yang mana mungkin akan berlawanan sama kita. Terus dia minta kamar dia itu yang gak ada jendelanya. Oh, karena dia shift malam ya, jadi tidurnya siang. Apa ini? Gue belum ngerti sama sekali. Tadi kayaknya ada info day-day-nya gitu deh. Terus belum ada yang bisa ditekan kah? Oh, ini. Dear diary, one day left before things get sour. Satu hari lagi ya. Oke. Okay. Terus barang lainnya mana? Ada di dalam sini kah? Apa nih, grinder? Itu ya, gue lupa lagi istilahnya. Kayaknya bukan grinder deh. Ini ada sereal ya, Frank and Drek. Be careful around your new roommates. Ini apa? Bowl Master. Terus ini kopi. Terus ini ada nyala kopi. Nah, ini baru grinder ini. Oh, wow, bisa diputar ternyata. Tapi buat apa? Oh, apa nih kata-katanya? Oke. Terus ada teko buat manasin kopi ya, guys. Kok masih? Apakah harus dipencet sesuatu? Gak ada yang bisa dipencet. Sumpah gue gak ngerti apapun. Belum tahu gitu loh. Ini apa? Kunci basement. Harus ngapain, woy? Oh, ini ke bawah. Kayak gue nggak seharusnya ke situ. Gue harusnya di kamar dulu nggak sih?
gak tahu ini apa yang gue lakukan benar atau tidak. Gue harus inget ya. Satu, dua, bolak-balik aja lah. Udah tahu ingatan gue tuh sangat kayaknya ini enakan touchscreen nih mainnya. Gue pakai controller ya agak susah. Lurus sama itu. Yang bawah sih udah benar harusnya. Terus ini apa itu nggak kelihatan? Apa itu? Gini gak sih tadi? Benar, terus yang kelima ini ya. Kayaknya gini dah. Ini benar. Ini benar. Udah gak sih? Kok kayak gak ada tanda-tanda gue benar atau salah gitu loh. Bener kan ini? Oh, kebalik. Gini kah? Kita coba, oh benar kayak gini. Terus apalagi yang geter-geter? Oh, oke. Apa ini banyak banget? Apa ini? Harus dihafalin kah? Ini kan?
Uber. Kayak ini dua deh. Oh, semua orang ya? Oke. Maafin ya, gue emang agak-agak lemot gitu. Jadi setiap ada orang kita klik ini sama ini. Oke. Cepetin aja ya, ada kali 10 menitan gua gak nyadar-nyadar kalau misalkan disuruh nyarinya tuh angka tapi naik kayak 7 ke 8 ke 9 gitu. Kartu 7, 8, 9. Sometimes you need to work your way up. 7, 8, 9. Ini 7 nih. Delapan. Tujuh, delapan. Oke. Berarti 7, 8, 9 doang ya. 7, 8, 9. Tapi kok tadi sebelumnya gue salah ya? Emang angkanya bukan 789 ya? 7 9. Tujuh, delapan, sembilan. 10. Sembilan, delapan, tujuh. Oh, kayak gue tahu. Ngekliknya harus dari angka gede ke kecil sekarang berarti. Oke. Ini. Gitu kan, mau lo. Oke. Gue paham-paham setelah beberapa kali error. 9. Duh, mampus nih, sampai kapan sih? 8, 9, 10. Sembilan yang mana ya? Ini 8. Aduh. Ntar lama-lama gue foto juga nih. Ini 7, 10, 9, 7, 9, 8, tet, ini, enough for today, thank you, kasih loh.
Oke. Eh, salah. Gue pengen buka pisau. Itu apa? Udah gitu doang. Ini nggak ada apa-apa. Ini tisu basah. Oh. Boleh, boleh. Ada yellow pages lagi. Anak sekarang mah nggak tahu kali ya yellow pages itu apa. Tadi gue udah nyuci belum sih? Apa ini? Oh ini. Terus udah. Nah, tadi gue jadi nyuci gak sih? Bisa nyuci weh itu. Ini apa sih? Oh, optionnya itu. Ngapain? Itu emang kayak gini ya? Oh, ini ada. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, ending. Berarti kita ada 7 hari ya. Eh, enggak, 6 hari. Mungkin day 6-nya itu termasuk ending kali. Jadi kita habis ini ke rooftop. Seharusnya seperti itu. Cara ke rooftopnya gimana? Oh, gini. Oke, masih cukup membingungkan ya untuk awal-awal. Ini lagi nge-save. Oh, langsung ke rooftop. Ada genangan. Kita kucuk, kucuk, kucuk. Ini kita buka dulu ya. Susah ya pakai controller. Enakan pakai touchscreen sih ini. Kalau pakai touchscreen nih. Ini bisa cepat. Gue pikir harus lambat. Nah, ini enak nih. Simple. Apa ini kacang? Nggak dimakan kan? Malu. Dari tadi belum ada option ya. Nggak di itu
baut. Ini enak kan mainnya sih sambil chill sih. Oke, tadi kita udah. Terus ini apa nih? Ini pintu keluar gak sih? Pintu kamar? Kamar kali. Oh, kamar mandi. Oke. Buang-buang air, woi. Oh, gosok gigi. Gosok gigi airnya digelasin lah. Buang-buang air aja. Ini ngapain, pup? Cepet juga ya ngisi airnya. Di tempat gue nggak secepat ini sih ngisi air. Oke, itu udah dua. Ini ada lagi nggak? Nggak ada. Eh, salah. Tadi yang kaca belum? Salah pencet. Kaca apa nih? Karakter kita. Neuroplug. Fill your brain. Apa nih? Fish oil, oke. Dia suka minum vitamin-vitamin gitu ya. Oke. Udah. Gue kira ada penampakan taunya. Nggak ada, ini kita cuman memakai toilet aja. Nggak ada yang dikerjakan. Terus ini kamar nih harusnya. Ngapain nih? Nggak ada yang bisa bergerak. Oh, loading tadi. Oke. Gambarnya agak pecah ya. Oh, ini noise diary. Bisa di cancel gak? Bisa ya? Cek rooftop udah. Tadi play card game udah juga. Nulis diary nggak kelar kan ya? Nggak langsung kelar kan? Mudah-mudahan. Week. Oh, 52. Harusnya sih gue baca sih. Gue skimming aja lah. Ah, tau lah. Mager gue baca. Animasinya sih enak dilihat ya. Nggak ada voice overnya gitu. Apa nih? Bentar. Ini kayaknya berkaitan dengan pilihan. Then I had to unclog. Try to give brain. Ini aja. Oh, dua-duanya. Ternyata. Oke, kita ninggalin not ya.
apa ini? Sejenis narkoba ya. Tadi sih gue pas gaming gue ada baca-baca soal superpower gitu sih. Cuman gue gak tahu tentang apa itu. Oke, mungkin gue udahin sampai sini dulu. Tiba-tiba mendadak, soalnya sebenarnya gue udah main ini sampai bagiannya si Drake. Cuman di bagian Drake itu gue beberapa kali main, dia error. Gue gak tahu kenapa, masih ngebug atau gimana sih. Jadi gue mungkin ngebentiin game ini tuh day-nya Frank sama night-nya Drake kayaknya. Soalnya tadinya gue pengen satu hari full gitu loh. Cuman gak tahu kenapa si Drake ini error mulu berkali-kali. Jadi mungkin akan gue stop dulu maininnya sampai ada update atau gimana. Soalnya errornya tuh pas nyari kata itu, dia pointernya tiba-tiba hilang. Jadi gue gak bisa ngeklik apapun. Ya, untuk first impression gue mainin game ini cukup unik. Dia ada puzzle-puzzle juga, puzzle-puzzle simple yang lumayan menguras otak, cukup variatif ya. Kayak waktu di Frank kan kita ada mainan nyamain, ini kayak tes psikologi sih sebenarnya, psikotes ya, nyamain garis-garis sama buletan gitu. Terus habis itu ada juga nyari angka, nyari kartu, terus apalagi ya, udah itu doang ya. Sama tadi itu si Drake nyari kata di kumpulan huruf-huruf gitu, cuman itu nanti ada di part selanjutnya. Game-gamenya itu cocoknya tuh dimainin sambil rebahan gitu, terus santai gitu sih, lebih bagus kayaknya dibanding di record. Terus juga unik juga ini, dua teman sekamar ini, dua orang ini, mereka tuh nggak bakalan pernah bisa ketemu, soalnya yang satu hidupnya siang, yang satu hidupnya malam, seperti itu sepertinya ya. Terus dia ada kayak bondingnya, kalau kita ngelakuin salah dari salah satu pihak tuh nanti akan berkurang bondingnya. Kalau misalkan dua-duanya kompak, itu akan full bondingnya, dan gamenya mungkin serunya di situ, nanti akan mempengaruhi endingnya kayak gimana. Kalau dilihat dari apa ya bilangnya, mapnya atau statusnya itu ada day 1 sampai day 6, terus habis itu endingnya juga ada banyak gitu ya. Ini pastinya multiple ending soalnya banyak banget kayaknya konsekuensi yang harus kita pilih di sini ya. Kita lihat akan bagaimana kehidupan dua anak kos ini, apakah akan berakhir baik atau tidak. Ceritanya baru aja dimulai, yang mau ngikutin silahkan stay tune di channelnya gua. Tapi mungkin sampai sini dulu, thank you banget yang udah nonton. Ketemu di part selanjutnya. Bye bye. We'll be right back.